Viral mantan atlet Anggar Cut Intan Nabila yang terekam menjadi korban KDRT suami. Sang suami Armor Toreador pun telah ditangkap dan ditetapkan tersangka dengan pasal berlapis pada Rabu 14 Agustus 2024. Adapun pasal berlapis tersebut meliputi KDRT, kekerasan pada anak, dan penganiayaan. Sedangkan korban yaitu Cut Intan Nabila sudah memberikan keterangannya kepada polisi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Korban pun masih mengalami trauma berat sehingga pemeriksaan harus ditunda terlebih dahulu. Di sisi lain, Armor Toreador pun mengaku tega melakukan kekerasan tersebut karena dirinya ketahuan menonton video syur. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro pada jumpa pers Rabu 14 Agustus 2024. Namun, polisi tak langsung percaya dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 16.00 kurang lebih, tersangka kami monitor melakukan check-in di sebuah hotel bilangan Jakarta Selatan, tempatnya di Kemang. Sehingga saya perintahkan segera tangkap. Gak pakai lama. Pukul 19.05 tersangka berhasil kita amankan bersama teman-temannya sejumlah 4 orang yang di mana tersangka kooperatif, namun kami mendapat informasi sebelum dia berangkat untuk melarikan diri tangkap malam hari ini juga. Saya sangat prihatin, kejadian ini harus terjadi. Kemudian pada pukul 22 kurang lebih di 00 tersangka, dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak